Ketika Ayu Azhari masih dihadapkan pada konflik keluarga yang tidak berkesudahan, Aida Saskia, penyanyi dangdut yang pernah berseteru dengan Ustadz Zainuddin MZ, kembali dihadapkan pada masalah baru. Fotosyur hasil potongan adegan mandi dalam sebuah film yang dibintangi Aida tiba-tiba menjadi konsumsi publik di dunia maya. Hal ini membuat Aida kesal lantaran dalam perjanjiannya, adegan tersebut tidak akan ditayangkan. Pelantun tembang Ayam Jago ini menduga ada oknum yang sengaja menyebarkan di situs internet hingga membuatnya berpikir untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Dan yang diherankan, kok bisa ya foto-foto tersebut beredar di situs internet gitu loh, padahal sebetulnya film itu apa tidak ada perjanjian akan disebarkan di situs internet seperti itu gitu loh. Dan kalau aku rasa sih sepertinya memang orang dalam juga yang menyebarkan, tapi aku tidak bisa berburuk sangka, tidak bisa menduduh dulu karena posisinya kita juga belum sempat menanyakan. Dan aku yakinkan sekali di situ tidak ada orang yang membawa handphone ataupun kamera digital. Jadi tidak mungkin itu diambil dari kamera digital ataupun kamera handphone. Dan ini aku yakin 100% ini adalah dari kamera memang kita sengaja pas waktu syuting itu gitu loh. Dan tidak ada perjanjian, aku melakukan itu dan tidak ada perjanjian akan disebarkan di internet. Yang aku kecewakan itu adalah di situ. Kalau untuk masalah ke jalur hukum aku juga belum tahu, dari pihak aku, keluarga juga manajemen mungkin akan merembukan dulu, akan membicarakan dulu bagaimana baiknya.